Halo sahabat tips, trik, dan tutorial. Selamat berjumpa kembali di channel saya, DJ Yulando. Di video kali ini saya akan coba review sepeda ukuran 20 in. Sepeda ini merek brandnya yaitu Marubeni dan sudah dimodifikasi. Dan sepeda ini populernya tahun 80-an, dibuat di Jepang dan Cina, selanjutnya dibikin di Indonesia. Konsep modifikasi sepeda ini yaitu mini track. Ini populer di beberapa bulan atau beberapa tahun kebelakang, seiring dengan minatnya orang untuk berolahraga atau bersepeda kembali. Dan saking populernya sepeda saat ini, banyak orang atau banyak yang memakai, anak-anak serta orang dewasa. Dan untuk sahabat tips, trik, dan tutorial yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Dan kita lanjut, kita bahas. Untuk stang atau handlebar, ini menggunakan stang kumis. Dan stem menggunakan bawaannya. Handle rem, sepeda ini menggunakan Shimano. Dan untuk shifter, menggunakan shifter jadul ya, mereknya Santur, serta hand grip dari Pacific. Bagian frame dan fork ini dilapisi dengan warna hitam dan merah, serta cutting stiker brand Marubeni. Selanjutnya dikasih clear gloss supaya lebih mengkilat. Untuk bagian roda depan dan belakang, hubnya menggunakan Pacific 36 hole. Bagian pelek atau roda sepeda menggunakan 20 in brand Strummer, serta ban 20 × 1/3. Dan karena bannya sangat tipis, kayuhan atau sepedanya terasa ringan ya. Jadi konsep mini tracknya dia kena lebih ringan di goes. Bagian torsi sepeda ini menggunakan crank Tasco serta chainring Bolani 56 tilt ditambah bow chainringnya menggunakan Light Pro, ditambah bagian pedal menggunakan brand Welgo. Di bagian pengereman custom bracket pivot fabric di frame sama fork. Selanjutnya untuk fabricnya menggunakan brand Shimano. Dan kita lanjut bagian pengoperan gigi atau rear dryer, ini menggunakan Shimano Acera. Selanjutnya menggunakan sprocket 8 speed. Untuk bagian rantai sepeda ini menggunakan 8 speed 116 link IG51. Untuk sadel menggunakan brand dari Pacific. Untuk sahabat tips, trik, dan tutorial, semoga review sepedanya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi buat bersama. Dan untuk teman-teman sahabat tips, trik, dan tutorial yang baru bergabung di channel saya, bantu saya mengembangkan channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.
See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.